saat ini saya akan menceritakan tentang bagaimana membuat sayur genjer yang nikmat. Ya, bahannya sayur genjer, kemudian ada cabai, bawang putih, tomat, daun salam, dan mungkin sepotong ayam atau bakso boleh. Setelah itu kita olah. Kita potong-potong dulu semua. Pahit, genjer kadang terasa pahit. Kita berikan garam, kemudian kita remas remas. Kita kemas sampai kering, dan kita masukkan ke dalam supaya airnya turun ke bawah. Ini sudah kita peras dan kering, sayur genjer siap untuk ditumis. Setelah minyak mendidih, kita masukkan terlebih dahulu bawang. Rasanya nikmat luar biasa.